Enggak usah. Iya. Kalau celurit dia kan kelihatan. Nah, orang tuamu kerja di mana? Mana kerja? Terus kok ngomong gitu? Ini yang ngantar. Tahu tinggal di mana? Kesebalan orang terhadap kriminalitas sehari-hari itu diwakilkan oleh kepolisian. Itu membuat orang memang jadinya lebih punya persepsi yang baik, katakanlah, terhadap polisi, bahwa mereka ada di pihak warga yang sedang dalam kondisi dibela dari perilaku kriminalitas sehari-hari itu. Nah, aku rasa itulah kenapa itu menjadi satu hal yang efektif gitu ya, dalam arti efektif menjaring simpati orang. Tapi itu kayak pedang bermata dua gitu. Warga Indonesia itu kan banyak yang tidak ketahu persisnya di mana wewenang Polri gitu ya. Dan tayangan-tayangan itu membuat kita jadi menormalisasi kekerasan yang dilakukan kepolisian. Gitu. Jadi dia beroperasi dengan ketidaktahuan warga. Jadi seolah-olah kewenangannya itu bisa macam-macam gitu ya. HP orang dibuka-buka, terus geledah-geledah tanpa surat izin. Itu jadi terjustifikasi karena tayangan-tayangan itu. Kalau misalnya memang polisi niatnya ingin menciptakan warga yang taat hukum, katakanlah begitu ya, dengan produk-produknya. Tapi yang terjadi bukan warga yang taat hukum, tapi takut atau taat terhadap seragam. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi, ya tayangan itu tidak membuat kita taat hukum. Kita tidak diajari wewenang polisi itu seperti apa, hak kita ketika ditangkap seperti apa. Ya itu nggak boleh. Itu pelanggaran etik, itu pelanggaran sanksi itu. Kalau uangnya kan jelas dilarang kepolisian, polisi dilarang berbisnis. Nah, seharusnya kalau emang ada upaya-upaya atau pendapatan seperti itu, harusnya dia masuk ke negara dong. Harusnya masuk ke pendapatan negara, pajak PNBP. Pertanyaannya dilaporkan nggak ke PNBP? Kalau kita baca politik kepolisian, jelas ada pasti berita misalnya menghormati hak asasi manusia, tidak kemudian melakukan penghukuman yang tanggulat pengadilan, rumus pengadilan. Ada apa lagi kalau misalnya kita baca dia YouTube-nya pribadi. Dia pribadi kan sebenarnya ini jadi bisnis. Makanya Google pakai apa AdSense ya. Itu jelas kalau kita baca undang-undang kepolisian, dia di sana dilarang untuk berbisnis. Apalagi menggunakan jabatannya. Jadi di sana ada namanya konflik kepentingan. Coy. Konflik of interest. Itu yang dilarang oleh undang-undang atas pemerintahan. Oleh undang-undang misalnya pelayanan publik.